Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Jogomerto Tanjunganom oleh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dari fraksi PDIP, Gondo Haryono. Pemahaman administrasi kependudukan bagi masyarakat begitu penting di era digital sekarang ini. Terlebih lagi menghadapi pemilu yang akan datang, sehingga warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih sudah tercatat secara real dokumen kependudukannya. Hal tersebut disampaikan Gondo Haryono, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dari fraksi PDIP, saat sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa Jogomerto Tanjunganom Sabtu 26 November 2022. Harapan saya di Dapil Tanjunganom Desa Jogomerto ini bisa memahami terkait dengan administrasi kependudukan. Karena apa? Data ini kalau bisa dipenuhi, bisa memperlancar jalannya kegiatan keadministrasian pendudukan. Sehingga pemilu yang akan datang sudah tercatat secara real daftar penduduk di Jogomerto yang mempunyai hak untuk memilih. Dari Nganjuk, tim liputan AG Siber melaporkan.